Oke, assalamualaikum teman-temanku dimanapun berada. Salam satu hobi. Ini saya udah sampai di kediaman Pak Dewan ya. Ini seorang anggota Dewan ya. Ini saya ada info dari orang terdekatnya Pak Dewan. Jadi di rumahnya ini ada bonsai yang maunya sih di gerunanya mau dibuka. Nggak yang tahu ini bonggolannya udah bagus apa belum. Oke, saya mau cari-cari dulu ya orang yang terdekatnya ya. Ya mudah-mudahan dia juga ada ya, jadi saya bisa tanya-tanya juga dan juga posisi bonsainya ini di mana kita nggak tahu ya. Oke, saya cari dulu ya. Oh itu ada orangnya. Wih Ken, sini. Wah ini dia, ada orangnya. Ya. Oke, ini nggak ada info tapi bonsai yang mana nih yang mau dibongkar gerunanya gitu. Yang mana nih ya? Ada. Ada yang ada. Apa ya yang untuk yang mau dibongkar ininya, medianya? Oh yang ini. Oh ini. Oh iya iya. Kita dapat mandat dari Pak Dewan. Ada tolong penyebabnya bonsai ini udah mulai. Ini nih Pak, kayaknya udah kurang hijau nih Pak, kurang asri. Kita lihat dari pertumbuhannya aja dulu. Agak kuning-kuningan. Oh, Pak. Faktor ini dari apa, dari media kurang besar atau dari vitaminnya Pak? Oh ini ya, kemungkinan ya ini kita mau mengadakan penambahan media aja ya, kalau untuk dibongkar kita takutnya ada apa ya, stres ya, stres berat jadi malah lebih berisiko. Jadi ini kita ada penambahan media. Penambahan media. Mungkin dari vitaminnya kurang bagus kali Pak, kurang banyak kali Pak ya. Enggak juga sih Pak ya. Mudah-mudahan ini dengan ada penggantian media ya, mudah-mudahan bisa subur kembali ya. Iya. Jadi tapi posisinya emang ini ya Pak ya, yang mau di yang mau di eksekusi ya. Oke. Oh ya ini jadi ini menurut Pak Dewan bonggolannya pengen di expose ya. Iya. Oke. Nanti biar lebih asli Pak. Oke. Oke, saudaraku, teman-temanku, ini posisi bonsainya dan juga saya mau eksekusi juga ya. Jadi ikutin terus videonya ya, jangan sampai skip. Oke, saudaraku, teman-teman satu hobi, inilah posisi bonsainya ya yang saya mau eksekusi ya. Jadi ini seorang anggota dewan ini pengen tahu ya masalah di bonggolannya ini udah besar apa belum ya. Ya jadi saya mau bongkar gerunanya. Jadi sebelum saya membongkar gerunanya, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan juga rezekinya, dimudahkan juga urusannya. Ya terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku, saya mau bekerja ya, saya mau melaksanakan tugasnya ya, apa yang diperintahkan oleh seorang anggota dewan. Oke, ikutin terus videonya ya. Ini sekalian saya mau mengadakan penambahan ya, penambahan media ya, supaya apa, supaya di masalah di daunnya pun supaya lebih subur ya. Saya yang kurang bagus ya, ya kita solusi untuk penanganannya, kita jangan sekali-kali bongkar semua media, tapi kita dengan cara teknik penambahan ya, apa tujuan dan maksudnya supaya tidak stres ya ini bonsainya. Oke, sekarang saya mau menambahkan medianya. Lumayan ya untuk masalah di akarnya, akar serabutnya udah banyak ya, dan juga untuk masalah bonggolannya udah lumayan, untuk di ekspornya udah lumayan bagus ya. Oke, saya mau menambahkan medianya. Tapi apa ya, untuk masa di nutrisi udah mulai habis ya, jadi kita tambah media baru ya. Ini tujuannya supaya mendapatkan nutrisi yang baru ya, juga mudah-mudahan untuk masalah di daun jadi bagus lagi ya, supaya nggak mengering ya.
supaya subur lagi. Siram ya, siram, kita kasih pupuk, ini pupuknya B1 ya, jadi ini supaya merangsang di akar-akar barunya ya. Jadi kita gunakan B1 ya untuk pupuknya. Jadi masalah di daun yang miring atau agak hitam, nah inilah layu ya, kita buru-buru kita ganti media ya, atau kita tambah media ya, karena berarti dia untuk masalah di media ini nutrisinya bonsai ini kurang bagus ya, kurang maksimal ya, dia mendapatkan nutrisinya ya dari media ini. Oke, setelah itu teman-teman setobi di mana berada, nah ini saya tinggal penyiraman ya. Oke, ikuti terus ya videonya, jangan subscribe dan tonton sampai habis ya. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya, saya mengerjakan bonsai kelapa ini, sudah saya bongkar semuanya dan juga udah ada penambahan di medianya ya, ini mudah-mudahan bonsainya bisa subur kembali dan juga bisa enak juga ya untuk dilihat matanya lagi. Oke, assalamualaikum, sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemula ya. Saya Iri, salam kopi tanpa gula dari sebuah kalpa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.